Mana wartawannya? Sini saya mau bicara. Tidak menarik saya. Yang menarik itu yang kompromi. Jadi kami proses. Saya lupa tadi jawab. Kita proses. Tidak boleh buat hal yang berlebihan, Pak. Tidak boleh. Ya, terima kasih Pak. Cukup saya. Namanya keren bukan di sini aja kalau begitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan bahwa hari ini ada 3 rilis. Yang pertama kesiapan pemilu, kemudian yang kedua, kemudian ketiga hasil dari krimum khususnya jatuh menyampaikan dari terima kasih. Saat ini saya akan berbicara terkait masalah peristiwa yang terjadi khususnya di wilayah Mamuju. Jadi berarti dari masyarakat kami mendapatkan informasi bahwa seringnya terjadi penjambretan termasuk begal di wilayah Sulawesi Barat. Kemudian kami bekerja sama dengan Polres Mamuju dan Polres Matra melakukan upaya penyelidikan berdasarkan informasi tersebut. Kemudian kita dapati titik terang bahwa pelaku mengarah ke Matra. Kemudian kita koordinasi dengan opsionalnya Matra bagaimana melakukan mapping terhadap pelaku. Kemudian di wilayah Matra kita melakukan penangkapan dan di situ kita melakukan pengembangan. Dari hasil pemeriksaan sementara bahwa para pelaku yang 4 orang ini adalah pelaku-pelaku jambret di mana mereka saling bergantian pasangan sehingga TKP yang mereka buat untuk melakukan tindak pidana sebanyak 8 TKP. Ya, alhamdulillah sudah terungkap. Kemudian modus yang mereka lakukan adalah dengan mengendarai sepeda motor. Sepeda motornya ada di bawah, Vixen. Vixen dengan Sohun. Itu sarana bid. Sarana yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan tindakan pidana di jalanan. Pelaku sedang dalam proses penyidikan. Pasal yang dikenakan adalah 363, 64 dengan 65. 363 ini yang masalah pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. 64, 65 adalah pasal berulang kali melakukan kegiatan tindak pidana. Jadi untuk sementara ini kita lakukan proses penyidikan. Di antaranya adalah salah satunya pelajar, ya, pelajar dari salah satu sekolah yang melakukan kegiatan tindak pidana beserta rekan-rekannya. Dalam penanganannya kita disesuaikan dengan prosedur yang ada. Bagaimana penanganan orang dewasa, bagaimana penanganan tindak pidana di bawah umur. Jadi itu yang saya sampaikan. Dan ini adalah merupakan barang bukti yang memang dapat kita sita dari mereka. Ada beberapa barang bukti yang sementara masih kita cari untuk membuat terang terkait perkara tersebut. Walaupun secara garis besarnya bahwa perkara ini sudah terang menderang. Dari para pelaku adalah satu atas nama H, KR, kedua atas nama RU, ketiga atas nama AL, keempat atas nama AT. Yang di bawah umur, Pak. Yang di bawah umur bukan AT, AP. Yang di bawah umur adalah AP. Ya, kali AR ini 8 TKP, RU ini 5 TKP, Rialdi ini 5 TKP. Masih 17 tahun. AP ini beroperasi di wilayah Mamuju Kota. Ada yang lain? Sudah berapa kali ini dia? Sudah berapa kali dia melakukan? Ditangkap pertama di Matra. Di wilayah Matra, kemudian kita kembangkan. Terakhir ditangkap di wilayah Mamuju Kota. Berapa orang di Matra kemudian ditangkap? Di Matra 3 orang. 1 orang terakhir di Mamuju, jadi 4 orang secara keseluruhan. Tapi secara bergantian pasangan. Misalnya si A berpasangan dengan si B, besok si A berpasangan dengan si C dengan si C.
Berapa HP yang sempat di sini? Kita sementara dengan dua sepeda motor sebagai sarana untuk menggunakan melakukan tindak pidana. Motornya ada di bawah ya? Motornya ada di bawah. 8 HP dan 8 HP. Apakah ini bersindikat di sindikat-sindikat lain? Untuk sementara mereka hanya berkelompok 4 orang saja.